Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kejaksaan Agung menunjukkan tumpukan uang tunai lebih dari 5,1 triliun rupiah yang disita dari bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Uang tunai tersebut merupakan barang bukti dari perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Barang bukti yang ditunjukkan pihak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terdiri dari uang pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Amerika Serikat. Uang sebanyak 5,1 triliun ini nantinya akan dititipkan ke sejumlah bank. Barang bukti uang ini terbungkus rapi dalam plastik bening dan ditumpuk hingga 14 tumpuk. Tadi 30 bal tadi. Tidak hanya memamerkan tumpukan uang, Kejaksaan Agung pada hari ini kembali menyita aset milik Surya Darmadi berupa 2 unit kapal terkait dengan pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Kapal-kapal itu disita pada saat akan mengangkut minyak sawit mentah ke Jakarta. 1 unit kapal yang disita berjenis kapal motor bernama kapal Royal Palma 9 dengan tanda panggilan YD4513, tempat pendaftaran Jakarta. Sementara itu, 1 unit kapal lainnya adalah tongkang dengan nama kapal Royal Palma 2. Kapal itu memiliki tonase bersih 1802.